Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini, kita akan kembali melihat progres dari Jor 2, yaitu Tol Cinere Jagorawi Seksi 3. Ya, ruas tol ini memang sudah sangat dinantikan karena akan menjadi akses baru dan menjadi pemecah kepadatan di Jalan Tol Jagorawi dan Tol Jor 1 atau Tol Simatupang yang memang sudah padat hingga hari ini. Nantinya bila ruas tol ini sudah selesai, arah kendaraan dari Bogor, Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta ataupun wilayah Tangerang sekitarnya akan ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Di video kali ini kita akan melihat progres gerbang tol Limo yang juga akan menjadi akses pintu keluar masuk tol dari ruas tol Serpong Cinere Seksi 2 yang pembangunannya sudah selesai hingga saat ini. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ya di sekitar pembangunan gerbang tol Limo ya, yang menjadi penentu nih ya di mana ruas tol Serpong Cinere akan dioperasikan ya teman-teman. Ya, ditargetkan ruas tol ini akan selesai pada Oktober 2022 dari Kukusan sampai dengan Cinere full seksi 3. Apakah tercapai? Kita saksikan sama-sama dari progres saat ini ya teman-teman. Ya, inilah yang menjadi akses keluar masuk pintu tol nantinya ya di Jalan Raya Limo, yaitu gerbang tol Limo. Nanti kita akan coba masuk ya ke area Jalan Swadaya ataupun Jalan Istiqomah yang akan menjadi ataupun sedang dilakukan proses konstruksi untuk gerbang tol Limo yang teman-teman saksikan saat ini nih. Kita akan coba lihat lebih dekat, kan biasanya lihatnya dari drone tuh ya. Kita akan coba lihat penampakannya saat ini sudah seperti apa. Ya, apakah sudah jauh berbeda dengan video-video sebelumnya ketika kita akses masuk ya di Jalan Istiqomah ataupun Swadaya. Kita saksikan sama-sama ya. Terus saksikan, terima kasih. Ya, teman-teman, sekarang saya sudah ada di sekitar Jalan Swadaya nampaknya ya. Sekarang Jalan Swadaya sudah seperti ini. Kalau dilihat dari bawah ya, saya pertama kali nih, semenjak yang terakhir saya masuk ke sekitar sini ya untuk lihat progresnya. Sekarang sudah berubah banget ya. Dan di sini terdapat galian yang sangat dalam ya. Ya, seperti teman-teman ketahui yang sudah mengikuti progres tol Cinere Jagorawi, ini merupakan area akses pintu keluar masuk tol gerbang tol Limo ya teman-teman. Di sebelah sana itu merupakan tol Serpong Cinere yang memang belum bisa digunakan untuk yang seksi 2 nya yaitu Pamulang Cinere yang masih terputus ya, menunggu pengerjaan tol Cinere Jagorawi atau Cijago yang di bagian ini nih. Karena pintu tolnya di sini teman-teman ya, yaitu gerbang tol Limo. Jadi ruas tol Serpong Cinere kalau mau digunakan ya nggak ada akses keluar masuknya. Jadi keluar masuknya di ruas tol lainnya yaitu di
Serpong Cinere Jagorawi, yaitu di gerbang tol Limo ini. Ya, akses keluarnya tadi ya teman-teman di Jalan Raya Limo ya, sebelah sana ya, Jalan Raya Limo. Luar biasa ya. Banyak diberitakan target selesai itu di Oktober ya, Oktober ini selesai nih. Ya, jadi selesai full dari Kukusan sampai dengan Cinere ini selesai full di Oktober ditargetkan. Jadi udah beda banget tadi teman-teman lihat ya, akses masuknya juga sudah dibuat jalan baru di sekitar Jalan Istiqomah ya. Dan ini tempat saya berdiri ini Jalan Swadaya. Jadi memang gerbang tol Limo ini berada di dua jalan, yaitu Istiqomah dan Swadaya, yang sekarang kondisinya sudah jauh berbeda. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat masih ada satu rumah ya yang terpampang di sini ya teman-teman. Yang pasti udah nggak ada penghuninya ya. Dan belum dibongkar. Ya memang kondisi pembebasan lahan di sekitar gerbang tol Limo ini nggak mudah ya teman-teman. Di Jalan Swadaya dan Istiqomah ini nggak mudah banget. Tapi sudah jauh progresnya, sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya di sana itu Jalan Raya Limo ya teman-teman, Jalan Raya Limo. Oke, kita coba lihat penampakannya dari atas seperti biasa untuk kita lihat lebih jelas lagi seperti apa progresnya kalau dari atas. Terus saksikan. Terima kasih. Oke, teman-teman, drone-nya udah terbang. Kita coba mengarah ke ruas tol yang di ujung sana ya, yang memang belum bisa digunakan, yaitu ruas tol Serpong Cinere. Iya, kita lihat ke arah sana. Ya, di sini kalau teman-teman ingat, ini tempat waktu itu saya berkumpul dengan Pandang, Pak Haris ya, bikin konten bareng. Tapi sekarang penampakannya udah jauh-jauh berbeda banget ya. Nah, di sini sepertinya sudah ada perubahan ya, walaupun nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu signifikan ya teman-teman. Nih pembangunan apa nih namanya ya, ya seperti ini ya, apa buat menyangga nanti ruas tolnya. Ya, yang pancangnya di sini sudah ada pembangunan ataupun konstruksi lebih lagi ya di sekitar sini ya teman-teman. Ya, kalau wilayah ini rasanya sudah bebas semua ya. Kita lihat di sini juga perumahan Modern Hill sudah bersih. Ya, tinggal dibangun aja nih ruas tolnya di sebelah sini. Tapi memang yang di sekitar area Limo ini memang nampaknya terkendala pembebasan lahan ya teman-teman. Ya, inilah ruas tol Serpong Cinere. Luar biasa, sudah selesai. Saya kalau nostalgia, kalau nginget-nginget ruas tol di sini tuh rasanya gimana gitu. Akhirnya selesai juga gitu maksudnya. Kita tahu di sini waktu itu masih terputus ataupun mentok ya di jalan Raya Palaraya nih, jembatannya nih ya nggak tembus-tembus, tapi akhirnya sekarang ternyata sudah selesai. Jadi memang rasanya kalau saya ingat-ingat mungkin percuma juga waktu itu diselesaikan, karena memang seperti ini pun belum bisa digunakan juga kan ya ruas tolnya. Jadi sebenarnya Serpong Cinere ini sebenarnya udah bisa diselesaikan sudah sejak lama seharusnya sih, tapi memang menunggu ruas tol Cinere Jagorawi ini nih yang memang nggak mudah ya pelaksanaan pengerjaan konstruksinya. Dan ternyata ya kelihatan sampai sekarang sudah selesai dan belum bisa digunakan karena menunggu ruas tol lain, yaitu tol Cinere Jagorawi ini yang akses pintu keluar masuknya di gerbang tol Limo ya, tempat saya berdiri saat ini. Ini pekerjaan di sekitar perumahan ini ya, apa ya, saya lupa, udah lama gak kesini ya, sekitar Modern Hill inilah ya. Udah lama banget saya nggak akses sebelah sini nih, lebih dekat gitu maksudnya. Ya di sini memang terus ada kegiatan konstruksi ya seperti biasa, tapi memang tidak terlalu semasif di sekitar gerbang tol Limo ini. Oke, kita coba mengitari di sekitar gerbang tol Limo ya teman-teman. Nah, di seberang Sungai Pesanggerahan ini nih nampaknya memang pembebasan lahannya terkendala ya. Di sini belum ada nampak alat berat yang masuk nih di sini nih ya. Di seberang Sungai Pesanggerahan ya. Di seberang Sungai Pesanggerahan ini belum ada alat berat yang masuk ya. Itu di ujung sana tuh yang waktu itu saya dan bertemu ya, Pak Endang dan Pak Haris.
di sekitar ini trek, trek apa ya, trek, seperti trek motor cross gitu ya, tapi kayaknya udah nggak bisa dipakai ya teman-teman. Ya inilah keadaan di sekitar Jalan Swadaya dan Istiqomah. Jadi gerbang tol 5 ini berada di sekitar Jalan Swadaya dan Istiqomah ya teman-teman. Areanya luas sekali karena memang nanti akses pintu gerbang tolnya berbentuk seperti garpu ya, seperti ram on off gitu ya. Nah inilah. Tapi kalau dibandingkan waktu 1 bulan yang lalu ya, terakhir saya kesini, ada perubahan lagi sini ya. Walaupun di sini masih beberapa, masih banyak sih kalau saya lihat ya, rumah-rumah atau bangunan yang belum dibongkar. Ini seperti di sini ya, belum dibongkar nih. Dan ada rumah di tengah di sini juga belum dibongkar. Luar biasa, ini pasti udah nggak ada yang menghuni ya teman-teman. Ya, inilah keadaan di sekitar gerbang tol 5 ya teman-teman. Masih cukup banyak bangunan yang belum dibongkar. Di sekitar sini juga masih banyak, masih ada beberapa rumah. Kalau saya bilang bukan beberapa lagi, sini masih cukup banyak ya. Apakah Oktober selesai? Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Saya juga nggak bisa menduga-duga. Tapi nanti kita akan ke area Krukut ya. Yang area Krukut Kekukusan tuh sepertinya jauh lebih siap ya, untuk Oktober bisa selesai. Karena memang nampaknya sudah sangat sedikit ya rumah-rumah yang belum dibongkar nampaknya ya, dari penampakan liputan yang sebelumnya juga kelihatan tuh. Hanya tinggal menyisakan sedikit sebenarnya rumah-rumah yang belum dibongkar, teman-teman. Kita coba putar arah dulu deh. Kita coba lihat secara lebih menyeluruh ya, akses pintu keluar masuk tol 5 di Jalan Raya 5 ini. Nanti jalan tolnya pastinya ada di bawah ya teman-teman. Jadi nanti akan dibuat seperti overpass box. Overpass sepertinya nampaknya ya. Ya inilah. Kalau dilihat dari atas lebih jelas ya. Ya nantinya akan menjadi bentukan akses pintu keluar masuk tol gerbang tol 5. Bentukannya garpu ya teman-teman. Tahu ya garpu ya. Jadi ada 3 jalur begitu ya. Tengah main roadnya, kiri dan kanan akses keluar masuk pintu tolnya.